Thank you.
Sekarang kita ke tahap pemasangan distributor atau delco. Langkah pertama adalah mengetopkan ya. Lihat ini tanda dipuli dan dipaskan ke angka 0, garis paling akhir ini. Oke, sudah pas ya. Sudah pas, lalu kita buka tutup klep ini. Lalu kita goyangkan rocker arm klep untuk mengetahui top 1 atau top 4. Nah, ini. Ya, ini mati ya. Tandanya ini top 4. Kalau digerakkan tidak bergerak, artinya mesin ini dalam posisi top 4. Kita harus memposisikan ke top 1, kita putar sekali putaran ya. Kita putar lagi, puli satu putaran sampai tanda itu ketemu tanda 0 lagi. Lalu kita goyangkan rocker arm klep untuk mengetahui top 1 atau top 4. Di sini apakah dia bergerak? Ya. Bergerak artinya top 1. Oke, langkah selanjutnya kita paskan colokan itu ke titik dia. Ya, seperti ini. Ya, lurus ya. Kalau sudah lurus, lalu kita pasang distributor. Dipaskan ini sesuai arah coakan dan lubang baut ketemu dengan lubang baut. Nah, ini harus mengarah ke busi nomor 2. Jika kita melihat posisi tutup distributor ya, ini tidak bisa terbalik karena ini pakai knob dan satunya tidak ada. Jadi posisinya paten seperti ini. Nah, di sini tulisan 1, artinya piston nomor 1, silinder 1. Ini saya tandain dengan tipek. Nah, dia mengarahnya ke busi nomor 2. Jadi kita harus memposisikan ini ke arah nomor 2. Manualnya seperti itu. Ya. Mengarah ke nomor 2 dan ditutup busi menunjukkan pas ke arah silinder 1 rotornya. Jadi pas pengapian terjadi di silinder nomor 1. Kita pasang baut gancingan. Ya, baut gancingannya dia. Setelah itu kita cabut rotor. Dan kita putar puli lagi untuk penyetelan platina. Kita paskan cenokan ini ya. Ini pas di cam atau tonjolan paling tinggi dan ini bentuknya segi 4 kurang lebih ya. Nah, paskan di tonjolan yang paling tinggi.
Ya, seperti itu. Penyetelan menggunakan fuller kit. Kalau saya kijang itu di 40. Ada tulisannya di sini. Kita kendorkan bor dua ini. Ya, biar lebih jelas kita kendorkan baut setelannya. Lalu kita ukur dengan fuller kit 0,40. Cara penyetelannya di sini ada tonjolan 2 biji. Ya, ada tonjolkan atau merapatkan celah platina. Dan penyetelan platina sudah selesai. Tuh, sorry, celah platinanya. Oke, langkah selanjutnya kita pasang kembali kabel yang dilepas saat melepas distributor. Tempatnya di sini. Oke, selanjutnya kita cek pas pengapiannya dengan cara kita menggeser baut ini. Jangan dikencangkan dulu karena kita akan mengepaskan. Kita geser sampai bertemu percikan api. Ah, ya, kalau sudah seperti ini jangan dirubah lagi posisinya, kita kencangkan. Ini untuk penyetelan awal ya. Nanti setelah mobil hidup, nanti disetel lagi dengan timing light, dengan alat khusus. Ya, sudah kencang. Kalau sudah kencang, kita pasang rotor. Ya, ini jangan lupa. Setelah itu kita pasang tutup distributor. Kancingkan. Ya, sudah terkancing kuat. Lalu kita pasang kabel busi. Ini urutannya tidak boleh terbalik-balik ya. Ikuti tulisan di tutup distributor. Kalau tidak ada tulisannya bisa dihafalkan dari yang sejajar dengan busi nomor 2 itu 1. Urutannya 1 3 4 2. 1 3 4 2 ya. Atau tinggal ngikutin nomor jika tutup sudah ada tulisannya.